Again to King Gallery Channel. Balik lagi gak bosen-bosen bareng aku Anggi ya guys. Oke guys, jadi di kesempatan kali ini Anggi akan mereview mobil mobil keluarga yang sangat familiar banget dan banyak banget dicari, pasti kalian tahu. Karena dari kemarin-kemarin memang susah banget didapetin, dan kali ini kita beruntungnya dapetin dan super bagus banget kondisinya. Di sini kita punya Mitsubishi Xpander Cross tahun 2020. Bener gak ya? Oke, bener guys. Oke, tapi guys yang pasti Anggi gak akan review sendirian. Anggi bakal ditemenin sama owner kita yaitu Koendra dan juga Mbak Ica. Oke, makanya tetap stay tune ya. Kita panggilin dulu ya. Koendra, Koendra. Ko. Ya. Ini magicnya lagi ya. Udah lama banget gak magic. Udah lama sekarang menghilang. Oke. Entak ini jantung langsung sakit, udah tua gitu loh. Maklum ya guys, faktor U. Oke, oke. Anggia, ini pembuatannya 2019, oh, ya? Pemakaiannya 2020. 2020. Karena kondisinya gitu. Benar-benar kayak 2020 kok. Oke. Sekarang kita keluarin jurus kita yuk. Okay. Kita panggil Ica ya. Yeah. Jurus naga geni ya. Betul. Ica. 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 Ica di situ tiba-tiba nongol. Guys, aku kira dia bakalan muncul dari nongol bawah. Nongol lagi sih Ica. Sini Ica. Ica, sini Ica. Sama si Anggia. Oke. Kayaknya gue kegedean kalau di tengah pemirsa. Oke okay, guys, pinggir aja ya. Oke. Oke. Siap. Saya siok tadi. Kita cari dia kolong, dia muncul di situ. Gak ada apa-apa lagi tiba-tiba langsung. Betul. Oke. Oke. Pemukanya kelaman banget ya kayaknya. Iya. Oke deh. Langsung Gi, sikat Gi. Langsung aja kita ke inti videonya, tapi jangan lupa untuk tetap ikutin giveaway kita ya. Betul. Yang syarat ketentuannya langsung lihat di deskripsi, oke? Okay? Betul. Tanpa basa-basi, langsung aja kita mulai. Tapi jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel. Tunggu, 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 tunggu. Share sebanyak-banyak okay. Video kita agar saya dari malu muka. Share ini mana? King Gallery. Iklan dulu dong, ya Gi ya. Oke, jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel. Stay tune. Oke Mbak Ica, iya, kita mulai aja. Di sini kita punya apa nih? Nah, di sini kita ada Xpander Cross Premium Package Matic tahun 2019, pemakaian 2020, Anggi. Iya, bahasanya udah bahasa kelas atas nih ya. Oh. Premium Package. Iya, Premium okay, Package guys. Ini tipe tertinggi, Anggi. Oke. Langsung aja speknya sendiri. Iya, untuk speknya sendiri dia tangan pertama dari baru, kilometer baru 16 ribuan, Anggi. Wow, seriusan? Iya, asli itu. Dan pajaknya bulan 1 2021. 2022, kelas. 2022, okay. Pemirsa. Udah pajak panjang. Udah pajak mobilnya panjang. Like new ya, terus? Like new banget, dan ini platnya genap ya Anggi? Genap ya, betul. Nah, oke. Okay. Oke, okay, langsung aja kita kupas tuntas ya. Betul. Xpander itu ada berapa tipe sih Mbak? Xpander Cross itu ada 3 tipe Anggi. Ya? Yang pertama dia ada Xpander Cross Manual. Betul. Yang kedua Xpander Cross Matic. Betul. Dan yang ketiga Xpander Cross Premium Package Anggi. Betul banget. Dan ya, ditambah lagi kalau dari seri yang sebelumnya itu ada Xpander Exit, ya. Ultimate, dan yang tertinggi adalah Cross, kayak cross, gitu ya. Ya. Ultimate-nya ada dua, Ultimate biasa dan Ultimate Limited. Dan ini
seri tertinggi dan ada lagi tipenya lagi ya. Wow, ya. Keren banget ya. Pokoknya oke banget ya. Oke, dan ditambah lagi Mbak Ica, Xpander Cross ini paling banyak dicari banget sama paling pemirsa King Gallery. Paling diminati ya. Betul enggak sih? Yeah. Banyak banget yang nanya enggak sih kamu cari Xpander Cross kapan nih? Kapan nih? Nah, lagi dan lagi kita adain karena banyaknya permintaan dari kalian semua. Betul. Oke, kita review aja yuk perbedaannya apa aja sih dari yang Ultimate mungkin dan yang Exit apa aja kita bahas yuk. Oke, paling kalau yang aku pengen bahas ini Xpander Cross Premium Package itu bedanya yang pertama itu di bagian sini yang ya, dia kalau untuk Premium Package dia ada emblem tulisan Xpander Cross. Betul. Kalau yang kalau yang Xpander Cross biasa yang matic atau manual dia enggak ada. Enggak ada ininya. Betul. Gitu. Bedanya lagi kalau misalkan yang limited mungkin itu bisa jadi tambahan sebenarnya kalau untuk emblem ya. Itu aksesoris jatuhnya ya. Betul. Oke, dan untuk grillnya juga ya. Grillnya juga berbeda iya enggak sih? Grillnya berbeda. Betul? Ya. Kenapa Anda melihat saya? Iya, oke. Jadi sama gitu. Oke. Dari grillnya berbeda ya, Mbak? Dari tampilan depannya itu kalau ini jadi perpaduan lebih sporty, Ultimate Limited dan Cross itu jadi kayak perpaduan yang jadi satu gitu ya. Oke. Dari lampunya sini dia sudah LED proyektor pastinya. LED proyektor ya. Dengan mata yang sangat menyeripit ya. Ini menyeripit ya bahasanya Anggi tuh menyeripit. Bahasa aku gak seindah bahasa Mbak Ica. Oke. Dan sini ada listroomnya. Ya. Dan lampunya ini gak nanggung-nanggung. Gede banget ya. Iya. Gila gede banget sih. Ini di sini LED proyektor spotlight gitu. Di sini juga lampunya sudah HID proyektor juga. Ditambah lagi di sini ada fog lamp ya. Gimana nggak terang tuh malam-malam ya nggak sih? Tuh cerah banget ya. Betul. Oke, langsung kita intipin mau mesinnya dulu apa ke samping dulu nih? Kayaknya mesinnya dulu. Oke, boleh ya. Oke. Kita coba buka. Di sini. Oke. Oke. Wow. Ini. Oh panas ya Anggi? Iya dong. Kan habis nyala sayang. Oke. Oke guys, kalian bisa lihat sendiri untuk bagian mesin. Dia berapa cc sih Mbak? Ini 1500 cc ya. 1500 cc ya. Wow, super irit dong. Super irit banget dan kalian bisa lihat mesinnya itu masih rapih, masih bersih yang Gi ya. Iya, dan seperti biasa aku enggak bosan-bosan Mbak Ica. Ya. Masih tahu kalau mesinnya ini masih originalnya masih karena original, ada ya? Cat-cat gitu dari fabriknya. Keren banget ya ini super grace lah ya. Iya. Ini udah pasti belas tabrak. Belas wah, dijamin banjir, dong wah. Mobil tahun ini mah udah keren. Mobil aman banget. Betul. Gi. Pas banget nih buat mudik Mbak Ica. Pas banget ya. Iya. Oke. Okay. Buat kamu pulang kampung, Mbak. Ya Allah, panas ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Awas tangannya. Oke, guys. Langsung kita ke body samping. Nah, wow. Ini super eye catching juga, Mbak Ica. Iya. Yeah. Bagian velg ya. Eye catching banget, banget ya. Oke banget dia yang kayak apa? Kayak kembang. Kembang. Ya, yeah. Kayak kembang ditambah dia udah two-tone color. Betul. Dengan ring ukuran 17. 17 ya. Yeah. Oke. Okay. Dia menambah kesan sporty lagi ya. Betul. Dengan tambahan body kit seperti ini dan velgnya ditambah seperti itu. Iya, yeah, betul. Oke, okay, dan nah, untuk spionnya dia sudah repairable yang ya, dan udah ada spion sennya. Sudah ada spion sennya. Dan full chrome ya. Oh, iya betul. Oke. Okay. Ajaib memang ya tanpa kita pencet dia bisa untuk sendiri. Ajaib bergerak banget, ya. Oke, okay, baik. Dan ini untuk handle. Panas. Aku kira ajaib gitu loh. Iya. Wah. Itu kayaknya ini ya hadiah kalau beli Xpander Cross dapatnya di dalam. Upsi. Oke. Oke, bercanda ya. Ada bapak-bapak tuh guys. Sabar ya. Oke, di bagian window-nya dia udah ada list chrome. List chrome dan talang air. Ada talang air. Betul. Dan juga handle pintunya juga dia sudah chrome ya. Dan ditambah di bawahnya ada tambahan body kit. Iya, betul. Wow, dan nih pas banget mungkin ya kayak edisi lebaran. Ini juga ada. Di atasnya ada roof rack. Roof rack ya. Betul. Buat bawa barang-barang nih, pada saat mudik. Iya. Betul. Apalagi kamu punya anak kecil pasti barang bawaannya banyak banget yang pas banget tuh. Pastinya. Oke, kita bagian ke belakang ya. Wow, karena memang ini dia 3 baris ya. Iya, betul. Pas banget memang mobil keluarga ini tuh pilihan banget. Ditambah harganya murce banget ya. Murce yang gitu. Iya. Oke, di belakangnya kita sudah ada spoiler. Betul? Ya. Dan anti kabut. Dan wiper. Betul. Dan ini ada rear parking belum ya? Sudah ada dong. Okay. Pastinya. Gitu. Coba dibuka Mbak Ica. Dan dia sudah ada sensor parking. Sensor parking ya, 2 ya. Titik ya. 2 titik. Oke, kita buka bagian bagasinya ya. Tampilan depan belakang semuanya sporty banget ya. Oh iya dong. Oke. Okay. Nah, pemirsa bisa lihat sendiri ya untuk bagian bagasi ini posisi bangkunya dilipat ya, Anggi. Betul. Dan ini cukup luas sih. Iya. Dan kalau untuk di kalau misalkan udah dibuka juga bisa kok, ya, ini juga kan bisa. 3 baris. Nah, kayak gitu ya pemirsa. Banget.
selain bisa naruh barang di bagasi, bisa naruh barang juga di atas. Betul. Kayak gitu. Oke. Lanjut. Wow, kompak banget ya. Oke, tutup Mbak. Tutup ya. Oke, sekarang kita intipin ke bagian interior. Yuk. Aku bagian belakang ya, Anggi. Anggi yang depan. Oke, baik. Oke. Hai, Ko Hendra. Oke. Salam semuanya. Iya. Salam King Gallery. Kita buka dulu ya, guys. Buka dulu biar terang semuanya. Ini kaca filmnya gelap sekali, guys. Oke. Tadi udah bagian saya. Mana aja tadi, Anggi? Kita kupas tuntas bagian eksterior. Saya lama sekali ini menunggu ini, ya. Iya, guys. Ya, tadi saya cuma muncul dua kali tadi buka tutup ya. Oke. Bagian interior di sini, Anggi. Betul. Seperti biasa sudah ada airbag double pastinya. Kanan kiri, betul. Dan yang pasti two-tone color ya untuk dashboardnya, two-tone color ya. Betul, ada dua warna ya, warna betul. Black dan brown. Oke, untuk bagian audio sendiri sudah bisa Bluetooth ya. Iya. Nyambung lebih simple, ya mau lagu apa aja nggak usah pakai CD lagi. Iya, udah modern lah. Betul. Nah, kalau untuk apa tombol untuk AC-nya sendiri dia masih kompor ya. Tapi kompor modern. Iya. Gitu loh. Ini buat mengarahkan ya, mengarahkan mau kaki dapat, mau badan dapat. Ini buat apa? AC-nya ya, kontrol AC-nya masih bagus semua. Ini buat suhunya. Di sini ya? Buat yang namanya hawa luar, hawa masuk ya. Betul. Buat tutup. Nah, kalau nyalain ini tutup berarti. Mm-hmm. Untuk bagian transmisi sendiri sudah ada PRND2L. Ah, tahu nggak kalau dua ini apa? Ini kayak gigi gitu ya? Sama gigi dua aja. Kalau L sama gigi satu aja. Betul. Itu buat tanjakan curam. Yeah. Dan ini buat rem tangannya masih apa? Analog ya. Yeah. Dia bukan digital. Betul. Ya. Di sini ada yang namanya storage ya. Kalau bahasanya yang dia buat naro minum ya, naro kaset ya, semuanya di sini ya. Oke, dan di sini juga ada buat taro koin ya. Gitu loh. Banyak storage-nya ya. Mau tau enggak di sini juga bisa buat apa lagi? Buat naro kenangan mantan di sini. Nggak muat ya, gitu ya, dibuang aja ya. Oke, baik, guys. Kita balik lagi ya. Di sini ada bagian stirnya sudah kulit ya. Betul. Dan sudah ada yang namanya kontrol audio ya. Yeah. Dan sudah ada cruise control juga ya. Ini salah satu perbedaannya ya. Betul. Dibandingin tipe yang lainnya. Betul sekali. Okay. Ya, dan dia bisa dibilang setara dengan Expander Ultimate Limited ya. Iya. Yeah. Cuma beda ini lebih sporty ya. Lebih itu sporty halus. Iya. Yeah. Kalau yang Ultimate Betul. Limited ya. Oke, sudah ada kulitnya. Dan sudah ada yang namanya panel wood ya di sini ya. Iya. Ini masih full originalnya ya. Betul. Kilometernya sendiri masih 16.000. Betul. Dan itu real. Ya, AC dingin menggigil. Dingin banget. Ya. Dan kuncinya ini apa nih namanya? Dia udah keyless. Keyless ya. Oke. Dan di sini ada yang namanya tombol buat teknologi ini nih, buat jalanan licin nih. Iya, betul. Ya, di sini tinggal pencet, nanti kameramen akan lihat, kasih lihat ke pemirsa. Ya, di sini buat kontrol untuk spion ya. Spion. Nah, spionnya sendiri sudah retractable tadi ya. Iya. Sudah berkali-kali coba ya tadi ya. Iya, betul. Oke, di sini ada tombol info nih ya, buat info sisa bensinnya berapa. Betul. Jadi dilengkapi dengan multi information display juga. Betul. Yang tadi Anggia dan juga Ica bilang benar, ini tahun 2019 pemakaian 2020. Expander Cross yang paling komplit. Betul. Tentunya. Oke, ini bagian depan ada yang mau tanya, Anggi? Saya bertugas untuk di bagian depan saja. Iya. Oh iya, joknya jok kulit ya. Joknya udah kulit, betul. Sudah kulit, dan ini buat apa? Buat iya, mengayun manual, tuh ya. Buat betul. Mengayun-ngayun gitu. Ya, maju mundurnya bisa. Betul. Ini buat betul. Ini pun juga masih normal. Iya, normal semua ya. Betul. Ini masih like new banget, masih tolong dibantu Ibu Ica. Oke. Sepertinya Koyanda sepertinya harus bertanya sama Ibu Ica. Ya, tunggu satu lagi. Betul. Untuk apa door trimnya? Iya. Sendiri sudah soft touch ya? Iya, betul. Ya, ada kulitnya ya? Ya enggak ada ya? Kok ya? Seperti kulit ya? Kulit sih ya? Betul. Seperti kulit. Ternyata bukan. Okay, kita kena prank. Okay. Di bagian depan sudah ada Twitter. Ya. Ya, silakan Ica jelaskan di bagian belakang bersama Anggi ya. Oke. Anggi ke belakang, silakan. Oke. Nah, untuk di bagian belakang ini Anggi, ya seperti biasa di sini ada tempat penyimpanan koran ya, dan untuk AC-nya dia sudah double blower ya, pemirsa. Ini kalian bisa lihat,
dan ini masih berfungsi semuanya. Wow, di belakang juga jadinya nggak kepanasan ya? Iya, karena betul, karena udah double bower, jadi dingin banget di gitu. Buat pulang kampung enak ya? Buat pulang kampung enak banget, iya. Gitu. Dan ada ini juga tangan nggak sih? Nggak ada. Coba tangan aja bisa deh, tarik dari bawah. Oh ini nih, oh iya nih, bisa guys. Okay. Ya, dia ada sandaran tangan juga. Oke, okay, betul. Oke, okay, terus. Nah, ini juga untuk joknya, salah satu perbedaannya itu di jok nih. Jadi Expander Cross yang biasa dengan premium package itu di jok juga ada. Betul. Jadi kalau yang Expander Cross biasa, dia bahannya masih fabric tapi warnanya pun masih sama ya, dua color ya, two-tone color ya. Nah, kalau untuk premium package dia sudah kulit dengan two-tone color. Betul. Gitu, dan perbedaan lainnya pun ada di kaca filmnya, Gi. Betul. Kalau untuk premium package itu dia kaca filmnya sudah Vicool. Betul. Kalau yang biasa masih itu normal bawaan fabric ya. Iya, gitu. Ya, aduh. Baca udah ini banget ya, smart banget. Belajar, Gi. Aku masih belajar. Oke, baik. Oke. Sekian ya untuk bagian interior ya, Mbak. Pokoknya ini masih bagus banget. Dan plafon nyaman. Aja masih bersih. Pokoknya mantap. Oke. Dan memang lagi-lagi kita mesti beritahu pada para pemirsa untuk melihat kualitas mobil itu dilihat dari interior dulu ya. Betul. Terutama dari plafon ya. Iya. Kalau plafon itu udah kotor ya, biasanya kurang terawat ya. Betul. Pasti imbasnya ke yang lain. Yang kedua ya, tidak bau rokok. Iya. Ya nggak bau apek lah bisa dibilang. Kalau kotor bisa dibersihkan, tapi kalau bau rokok itu agak susah ya. Betul. Gitu loh. Terus yang ketiga juga dari setir ya. Betul. Mobil ini pun juga dilengkapi charger ya di bagian sebelah sini, lupa nih. Iya. Ya bisa ngecas dan colok terkesetrum. Ya. Oke, okay, itu aja kali ya. Iya, interior itu. Yuk kita ke bagian depan yuk. Yuk. Silakan ditutup dulu ya pintu-pintunya. Oke. Okay. Oke, okay, guys. Selesai sudah kita kupas tuntas ya untuk bagian eksterior. Betul, Anggi. Dan interior ya tadi sama-sama ini udah benar-benar kita review kupas tuntas ya. Betul banget, oke. Okay. Iya. Dan kita tunggu dulu kok. Au. Itu kan iya benar feeling ya. Aku benar ya, Mbak. Feeling-nya benar ya. Iya, kita mau diklakson. Kepencet. Padahal suka begitu kan. Saya kepencet loh. Kaget beneran tadi ya. Enggak gimmick kagetnya. Enggak. Iya. Pemirsa sebenernya udah tadi mau stay cool gitu. Pemirsa udah lama enggak kamu kaget Anggia gitu loh. Oke. Okay. Oke, okay, oke. Okay. Itu demikian ya. Iya. Kupas tuntas Expander Cross. Betul. Tahun 2019, pemakaian 2020 Matic. Betul. Warna putih dengan kilometer 16.000 ya. 16.000. Tangan pertama dari baru rekod Mitsubishi. Betul. Ya, jadi buat para pemirsa yang sedang mencari Expander Cross, ya buat nanti liburan mumpung masih ada, kontak Anggia, kontak juga Ica. Ya. Dan inilah ya saat yang tunggu-tunggu lagi ya. Betul. Apa tunggu? Harganya dibanderol berapa, Mbak Ica? Harganya berapa, Ce? Oh, Ce ya. Oke, untuk harga kreditnya dia cuma 245 juta aja. Wow. 245 juta bawa pulang Expander Cross tahun 2019 pemakaian 2020. Sebenarnya info barunya adalah 300 juta rupiah. Ada potongan PPN ya, tapi ada potongan PPN kurang lebih 15-an. Betul. Tapi barangnya inden. Inden. Nah, betul. Jadi barangnya inden 2 bulan jadi, sampai 3 bulan. Iya, jadi nggak ready ya. Betul. Kalau di kita ready tinggal ready. Bawa. Tinggal bawa pulang. Ditambah harganya ternyata tidak semahal itu guys. Murah sekali. Betul. Yang kedua juga Anggi, bisa kes gak? Bisa. Hubungi aja Anggi aja juga Ica. Untuk special price-nya ya. Betul, dapat special price, betul kata Anggi. Dan yang pasti, oke. Okay. Ya dari pasti, jangan bilang mahal dulu. Betul. Kalau gak serius beli, itu nomor satu dulu ya. Dilarang ngomong mahal kalau gak serius beli. Kedua, gak ada niat beli. Ya di komen-komen mahal, kita pusing bacanya. Iya pusing. Tapi kalau serius beli, yang ketiga, datang aja. Jamin, pulang bilang murah. Betul. Nggak bilang mahal. Kenapa? Karena Kingery pasti memberikan harga terbaik khusus bagi para pembeli-pembeli yang serius. Betul. Yang udah siap bayar. Iya. Yang sudah ngomong, saya siap bayar sekian. Kita jabarin deh. Betul. Oke. Oke. Okay. Kalau nggak sempet, kemarin tenang gimana? Aja, kita bisa nganterin unit ke tempat kalian semua. Jadi kalian tinggal duduk manis aja nonton TV, kita akan bawain. Kalian tinggal request aja mau mobilnya apa. Betul. Dan yang mau jadi atau enggak juga tenang aja, don't worry ya. Dan juga yang paling penting ini free ongkir. Ya. Dan kalau Anda mau langsung bayar full, minta diantar bisa juga. Karena King Gallery menjamin 3 jaminan. Betul. Ya. Yang pertama, sertifikat dari showroom King Gallery. Gallery. Yang pertama yaitu berupa apa?
Mobil bukan bekas tabrak. Kedua, mobil bukan bekas banjir. Oke, okay, ketiga, mobil bukan kilometer asli. Oke, okay, ketiga. Yang keempat, keempat, metik dan mesin tidak pernah jebol atau mengarah pada jebol. Kelima, surat-surat lengkap dan asli. Masih kurang puas, ada surat dari otoinspektor, yaitu lulus uji inspeksi. Iya, betul. Masih nggak yakin juga bawa ke bengkel resmi. Betul. Telepon bengkel resminya, cek rekornya nggak sesuai uang balik full. Iya, betul. Jadi beli mobil bekas di King Rick, hati puas. Kantong pun puas. Kantong puas. Murah di awal, murah di akhir. Buktikan sendiri karena banyak testimoni dari customer kita yang keluar dari hati ya. Ya. Mau tahu testimoni lebih lagi? Klik di Kinggalri Instagram. Di situ banyak sekali tuh serat terima ya, ya. Betul sekali. Betul. Oke. Okay, okay. Akhir kata jangan lupa kita masih punya giveaway yang ke 4. Ikutin aja. Ya, total okay. Hadiahnya ya oke. Okay. Total hadiahnya berapa, Cak? Hadiahnya 1 unit sepeda motor baru. Oh ya, 1 unit sepeda motor baru dan juga uang tunai 10 juta rupiah untuk 10 orang pemenang. Oke. Okay. Syaratnya apa, Gi? Bacain deh, Gi. Syaratnya. Iya. Subscriber King Gallery harus mencapai 100.000 subscriber dan followers di Instagram harus mencapai 50.000 followers. Banget. Betul. Apabila tidak tercapai, don't worry. Dapat hadiah 10 juta buat 10 orang. Apabila tercapai, dapet undian sepeda motornya keluar dapat uang 10 juga. Juta juga. Betul. Jadi buruan, tugasnya cuma like, comment. Share, and comment. Ya, konsisten sebanyak-banyaknya ya. Itu yang akan diundi. Kalau nggak jarang like, jarang komen ya nggak bakal kita undi. Betul. Gitu. Dan ya. Itu sebentar lagi juga ya, kok? Iya. Apa tuh? Iya bentar lagi, Mei Juni, betul. 15 Juni penutupan acaranya, 30 pengumuman pemenangnya. Betul. Ya. Kita rasa itu dulu ya. Betul. Dan kita berkomitmen untuk mereview satu persatu unit-unit terbaik dari King Gallery secara detail agar Anda yang sedang mencari dapat informasi yang lengkap. Betul. Dan biasanya kalau kami sudah review, nggak lama laku. Iya, itu dia. Karena memang mobil bekas di King Gallery semuanya berkualitas. Ya. Lihat pasti cocok, pulang pasti naik mobil, nggak pasti betul. Jalan kaki. Betul nggak? Iya, pasti. Itu jaminan dari kita ya. Oke, tanpa berlama-lama. Betul. Share sebanyak-banyak ke video kita. Iya. Agar yang cari mobil bekas carinya di King Gallery. Dan oke. Okay. Jangan lupa okay. Untuk tetap like, comment, and subscribe YouTube channel kita di King Gallery. King Gallery channel. Tunggu-tunggu menghilang dulu ya. Satu-satu ya. Saya menghilang dulu. Bye bye. Yang terakhir aku menghilang.